Ayo itu, benar. Benar tuh, guys. Nah, ini. Nah, ini namanya ketok, ketok. 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 Ah, ini. Gitu. Ya, bawa. Yes, yes. Yes. Hilang. Ini. Halo, guys. Ini apa nyampe di mana ini? Loh, Kali Bendo. Di Kali Bendo. Kita mau ngitip hidden jam. Jam. Jam, 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 jam. Aduh, duduk. Jadi ini lokasi hidden gem. Kayak airnya jernih. Ada pacet entah kecil-kecil ngisap ngisap darah. Tenang kok, kan enggak mati kok. Cuma kayak gatel. Enggak gatel. Ya cuma kehisap darahnya. Oke, kita kali ini kedatangan artis dari Kalimantan. Namanya Mas Yulia Tama. Halo. Gimana tadi settingnya? Alhamdulillah. Puas enggak? Pas, sesuai banget. Mantap, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Judul lagunya apa tadi? Yang Tersakiti. Yang Tersakiti. Ciptaan sendiri ya? Saya sendiri. Oke, jadi menceritakan tentang apa tadi lagunya? Apa ya? Rikasan. Ya, ceritanya kisah nyata sendiri. Tersakiti nama... Bisa ganti sama cewek. Cewek itu memang suka menyakiti ya? Iya, memang kadang-kadang tuh. Iya, galau. Jadi di channel The Ambiar Project ya. Oke, siap. Oke. Ayo kita sengaja enggak matikan, mau kasih lihat rute. Sengaja enggak apa-apa matikan kameranya ya. Jadi start dari sini supaya tahu. Jadi untuk kalian yang mau kemari, worth it sekali ini. Yang suka tempat wisata yang benar-benar nggak terlalu banyak orang. Karena biasa kalau terlalu banyak orang kan apa ya? Kurang
Kalau papa itu suka ke tempat wisata yang masih sepi, maksudnya belum terlalu banyak orang. Ah ini dapat lintah coy, dapat macet istilahnya. Oh, ini kalau lintah besar. Ui, menghisap darah. Ini punya papa cik, berdarah. Tapi tenang, kalau pacet itu nggak sampai masuk ke kulit. Dia setelah menghisap darah itu langsung pama penuh, sudah kenyang, dia keluar lepas sendiri. Bibit, bidonnya bibit. Ini lokasinya. Ah. Terang. Nah ini lewat jembatan. Ini benar-benar hidden gem. Gem, gem apa gem dah? Hidden gem apa gem? Hidden apa? Gem. Jelas. Ayo. Nah, di sana tadi. Ini lewat jembatan. Menit tanap, saya ingin jam piro sama paling perjalanannya cok 5 menit ya tadi. Buat konser.
tanggal 29. 3 hari lagi loh guys. 9. Yang belum dapatkan tiketnya langsung segera langsung IG GJ Entertainment. Di sana ada kontak WA untuk kalian yang pengen beli tiketnya. Atau untuk wilayah Genteng langsung datang di depan RSUD Genteng. Oh, ada di sana ya? Itu ada. Pokoknya banner besar itu pasti ada di sekitar situ. Menjual tiket. Oh. Betul, Pak. Terus yang kesulitan wilayahnya yang rumahnya jauh, nanti di lokasi juga ada. Ada. Disediakan di lokasi langsung di lapangan. Banyak outlet nanti untuk tiket jualan tiket. Dan yang pasti kalian harus hati-hati dalam memilih tiketnya ya, takutnya ada tiket yang dijual oleh calo. Harganya karena tidak normal. Harganya aslinya berapa? Kemungkinan reguler itu 50.000. Nah, 50.000. VIP 100.000. Heeh. VIP kapok. Itu loh kapok. Kurangi. Ulang-ulangi, tambah lagi. Replay. Tambah lagi. Dan harga tiket. Oh ya, harga jadi tiket. Gitu. Jadi 50 hingga 100.000. 50 hingga 150. Nah, jadi yang harganya 2 juta, 1 juta itu calo sesat. 1 juta itu yang bikin event. Oh. Jadi yang bikin event itu maksudnya bayar sedikit. Buset. Malah yang bikin event yang larang. Draw and action yuk. Ada serangannya hilang semua nih. And sebentar and action. Cut. All and action. Lihat kanan, lihat kiri, lihat atas. Oke, cut. Jadi gitu guys, kalau ke Kalibendo jangan khawatir. Ada makanan juga, mau ya, pesen mie, pop mie, kopi. Ya, ada semua. Rokok ada juga. Bu, Astri ya? Bu Andre. Apa itu? Terus papa ini pesan tadi suruh nyarikan pakis taji. Ini kalau orang Palu namanya paku. Serpaku. Jadi orang Palu itu makan paku. Serpaku. Namanya sayur paku kalau di Palu. Sulawesi Tengah. Ini jenenge lek di Sulawesi Tengah paku. Makanya wong Sulawesi Tengah sakti-sakti paku dipangan. Malah pagi nanti diusik jadi usik diosek oseng
TO sing deles. TO sing deles. Iki ana sampean. Dalem? Ene iki omah tawon kok depan jadi aku. Saya hampir menyatu. Ini kita lemari ini kita, Pak. Obat. Wis lempet. Ojo aneh-aneh, ojo aneh-aneh. Ojo. Kamu ngali yo. Jadi ini kan di tengah hutan. Pak, pelan-pelan ya Pak, pendera mobil Pak. Rumahnya. Ini senterono Gus, senterono Gus. Senteri kok ngomong kok. Senter rendang. Nah itu guys. Itu rumah tawonnya. Jadi gitu, sampun. Oke ya, nanti ketemu lagi di perjalanan. Oke. Ya, lihat ke depan ya. Belum. Saya. Tuh, setting kamera. Setting kamera, jenelan lah. Terus. Saya nanti 1, 2, 3 kayak ke depan tangannya diangkat gitu ya. Diangkat gitu, set gitu. Oke? Okay? Ah. Ya. Oke. Okay. Saya bentar. Bentar nyeting. Terus jalan lurus aja noleh-noleh ya. Oke okay, ya. Siap? 1, 2, 3 Ya, yes. Jalan. Terus. Jalan. Terus, Mas. Loh, terus. Nyapa balik. Rokoknya papa disita. Rokoknya papa disita galuh. Rokoknya papa disita galuh. Oh, masih ada. Oh, iki lho wonge. Menghilang secara dadakan. Turun ya, men. Nah, kita ini rokoknya papa, guys. Mari kita sedekahkan ke orang yang membutuhkan rokok. Duh. Oh, ke tukang parkir. Boleh. Nanti lihat aku membagikan ini. Ini isinya, coba lihat gede berapa ini. Guys. Berapa? Satu. Dua, tok. Dua. Kamu nggak mau tak fotoin? Nggak. Kenapa? Kan main buat postingan IG. Iya ya. Boleh. Lihat.